Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, guys. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang konsep yang saya baru bikin. Konsep ini saya terapkan untuk Jupiter MX, guys. Di gambar ini saya membuat konsep sebuah Jupiter MX yang berkonsep Big Bike dari Kawasaki, yaitu Ninja H2R atau S2R. Sebelum saya menjelaskan dari gambar ini, bisa subscribe dulu, guys. Kalian subscribe, saya izinkan untuk memakai konsep yang saya bikin, guys. Jika tidak subscribe tapi mau pakai konsep saya, itu namanya curang, guys. Sekarang saya jelaskan mulai dari bagian depannya dulu, guys. Di bagian front panel ini banyak lekukan, tetapi kita bisa bikin mulai dari titik ini. Sampai sini, guys. Jadi, bagian samping kita bisa lakukan mengikuti baut yang ada di fairing MX. Sekarang kita pindah di bagian trailingnya, guys. Di bagian trailis ini kita bisa bikin dari besi ataupun dari aluminium, guys, yang kita bisa kasih warna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa kasih warna gold ataupun green. Pindah ke agak belakang dikit, kita mesti potong body ori dari All MX. Kita potong yang agak tinggi karena bagian dari body All MX bagian itu jika dibiarin dia kelihatan gendut, guys. Jadi kita bisa bikin lebih nangkring gitu ya di bagian itu. Kalau dipotong dia akan lebih ranting. Untuk bodinya bagian belakang kita bisa bikin yang agak ke bawah dari garis ini, guys. Untuk bodi pendukungnya kita bisa bikin di bagian ini, guys. Ini seperti winglet ataupun air scoop. Saya tidak bisa membaca dari gambar di H2R ya, pokoknya di situ ada bagian itu, guys. Untuk bagian spokbornya kita bisa custom, bisa pakai saber tapi kita custom lagi yang semirip mungkin. Untuk konsep ini emang yang paling inti adalah bagian front panelnya, guys. Bagian potongan bodi sini, trailingnya, serta bodi belakangnya, guys. Untuk di bagian armnya, di bagian ini kita bisa pakai arm custom ataupun kita bisa custom dari armnya Bison yang ukurannya 65 cm, guys. Karena ukuran 65 cm ini adalah ukuran yang proporsional untuk konsep H2R, guys. Karena kita nggak mungkin memakai mono armnya H2R, guys. Jadi kita custom swing arm Bison di bagian dudukan shocknya, guys. Kita juga mesti custom di bagian joknya, meskipun itu tidak bertingkat, kita bisa bikin seolah-olah itu bertingkat, guys. Kita bisa kasih matras ataupun spon untuk joknya, guys. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, guys, untuk
otomatis saya izinkan untuk memakai konsep yang saya bikin, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, guys. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.